Setiap hari, sejak pagi hari, sudah menjadi kebiasaanku untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk orang-orang yang aku cintai. Untuk Bapak, Papi Giri, suamiku tercinta. Menemani Bapak sarapan sambil ngobrol tentang anak-anak, ataupun ngobrol ringan tentang apa saja. Ada satu kegiatan yang tak bisa dipisahkan dari hidupku, yaitu Bayangkari. Aktif sebagai Bayangkari sudah menjadi kewajibanku sebagai seorang istri polisi. Aku selalu mendampingi Bapak untuk memberi semangat dimanapun Bapak bertugas. Doa dan perhatianku untuk selalu mendukung keberhasilan tugas suamiku. Setelah Bapak berangkat bekerja dan apa yang harus kulakukan di rumah sudah selesai, aku selalu meluangkan waktu untuk menjalani kegemaranku, yaitu menciptakan kreasi-kreasi untuk perhiasan. Ya, bisa dibilang aku adalah seorang desainer perhiasan. Dan aku bersyukur lahir dan besar di tanah yang dijuluki sebagai Island of God. Jiwa seniku sepertinya sudah terbentuk sejak kecil. Lingkungan keluarga yang banyak bergerak di bidang seni, mau tak mau mempengaruhiku menjadi seorang yang sangat menghargai seni. Bali bagiku begitu sangat indah. Budaya dan cita rasa seninya yang begitu tinggi sangat mendukung hasratku untuk berkarya dan berkarya. Alam dan budaya Bali yang indah tiada tara merupakan sumber inspirasiku. Aku cinta tanah leluhurku, aku cinta negeriku, aku cinta Indonesia. Perjuanganku untuk mencapai semua ini tidaklah mudah. Mulai membuka toko kecil-kecilan di garasi rumah, hingga bisa membuka toko di Cikini, hingga kini bisa mempunyai workshop dan showroom di Bali. Semuanya tidak begitu saja aku dapatkan dengan mudah. Berbagai kendala dan hambatan aku hadapi, tetapi terima kasih Yang Maha Kuasa selalu memberikan jalan padaku untuk menyelesaikannya. Aku sangat bahagia dan merasa sangat beruntung dikelilingi oleh orang-orang yang sangat loyal padaku. Dedikasi dan keahlian mereka pada dunia perhiasan tidaklah terbantahkan. Titiang, Tresna Asih, Reng Aji, lan Ibu Sami. Buatku, perhiasan bukanlah barang mewah semata, tetapi ada nilai seni tinggi di dalamnya. Ada nilai ciri Indonesia yang kuat dalam setiap karyaku. Selalu ada adrenalin yang tinggi untuk menciptakan sesuatu yang baru dan unik. Semakin jelimet karyaku, sepertinya aku semakin merasa senang. Ya, ada perasaan bahagia ketika karyaku dipakai oleh orang yang bercita rasa tinggi. Keinginanku
perhiasanku bisa lebih go internasional. Agar karya anak bangsa Indonesia ini lebih dikenal luas lagi di mancanegara. Semoga apa yang aku lakukan ini bisa bermanfaat untuk semua orang dan menjadi sumbangsih untuk negeri tercinta ini. Waktu ku genggam tangannya, serasa hati tergoda. Ku coba tanya sendiri, engkaukah permaisuriku? Mungkinkah mata hatinya menyingkap tabir cintaku? Yakinkan hati kecilku, mata pilih-pilih pikir-pikir kata cintaku, kedua daunku pilih.